Pada permulaan start race 1, saya agak sedikit bad start pada awalnya dan saya lose position banyak daripada first turn hingga second turn. Jadi dekat situ saya drop banyak position dan saya cuba untuk keep saya punya pace untuk berada dalam kedudukan point. Dan syukur Alhamdulillah saya habis P14. Second race, saya ada confident untuk start dan saya juga bagus dengan starting. Pada first turn juga saya dah berada dalam di depan dan saya punya confident tu ada untuk berada dalam group itu kuat. Dan pada malangnya saya cuma sempat 4 corner dan pergi ke turn 5. Saya dah cuba untuk break lambat untuk berada dalam group dan saya dah corner. Malangnya rider dari belakang tak dapat stop bike, jadi rider dari belakang itu hit saya. Jadi despite itu saya jatuh.